terbakar di Jalan Sudirman, RT 07, belakang Pasar Bandar Jaya, pukul 19.30, malam Sabtu, 7 Oktober 2022. Ratusan warga dan pedagang ramai-ramai ke lokasi. Mereka khawatir merembet ke toko lain. Ketiga toko yang terbakar terdiri dari 2 toko buah dan 1 toko elektronik yang berada di sebelah Apotek Pandawa. Berjarak sekitar 150 meter dari simpang Polsek Terbanggi Besar ke arah Merapi. Mansur, salah seorang pedagang sekitar, mengatakan pada awalnya api diketahui seorang pedagang buah. Ia melihat asap dari dalam, kemudian berubah menjadi bara api, menghanguskan isi seluruh toko elektronik dan toko buah di sana. Ratusan warga sekitar ramai melihat peristiwa kebakaran. Mereka umumnya bubar setelah PLN memadamkan api di ruas jalan tersebut. Toko perak, Carla Kirana. Jual beli perhiasan perak. Nomor WA 0838036170071. Nomor telepon 0812713870808. Alamat Desa Kandis, Kecamatan Pampangan Oki. Anton buah itu buka gudang. Ya. Buka gudang, lihat ke belakang. Lihat ke belakang, sekitar jarak 2 toko. Pas belakang toko itu keluar asap. Oh, itu bermula dari yang toko yang mana, Bang? Kayaknya gudang buah, kayaknya. Gudang buah. Gudang buah. Itu penyebabnya apa, Bang, yang diketahui? Kalau untuk sementaranya dugaan arus pendek listrik. Ada berapa toko yang kebakaran, Bang? Tiga. Tiga. Toko apa aja, Bang? Toko buah, toko listrik, sama toko sayuran. Ruko. Tiga ruko, ya? Ruko apa aja ini? Ada ruko kelontongan, kayaknya sama elektronik, kalau yang mana. Armada yang kita kerahkan, ada 2 unit. Untuk personilnya 6 personil dibantu dengan rekan-rekan dari BPBD.